Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Olive House, realisasi gaya hidup afiat bersama Olive House. KRS Travel, kepuasan anda, matlamat kami. Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau kariha al-kafirun.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sertai kuis harian Salam Baitullah 2024. Soalan kuis akan diberikan setiap hari mulai 3 hingga 17 Jun bermula 9 malam. Ha, macam mana cara nak jawab soalan ya? Senang je. Sebaik sahaja soalan disiarkan, pautan borang jawapan berbentuk Google Form akan diberikan di kesemua laman media sosial Salam Baitullah. Selain itu, pautan borang jawapan juga boleh diperoleh jika anda WhatsApp ke nombor yang tertera ini. Hanya taip nak jawab dan pautan borang jawapan akan diberikan. Ingat, hanya jawapan yang dijawab di borang jawapan yang diberikan sahaja akan dipilih sebagai pemenang dan jawapan selain di borang tersebut tidak akan dilayan. Borang jawapan yang lengkap sahaja beserta slogan paling kreatif dan menarik akan diterima. Lah, semudah tu je nak menang kuis. Nanti dulu. Selain jawapan yang pantas dan tepat, kalau tak follow salah satu akaun media sosial Salam Baitullah pun tak boleh menang juga tau. Dan pastikan akaun media sosial anda dalam public mode bukan private mode. Ha, ingat tu, kalau tak follow tak boleh menang. Ha, nak tahu tak apa hadiah hebat menanti anda? Hadiahnya ialah wang tunai sebanyak RM400 untuk seorang pemenang setiap hari akan dikreditkan terus ke akaun pemenang. Tajaan KRS Travel Sdn Bhd. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. Kepuasan anda, matlamat kami. Wah, menariknya. Jadi apa lagi? Jom ramai-ramai sertai kuis Salam Baitullah 2024. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibadah. Minyak zaitun organik Olivi dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasih yang berganda, semangat bertenaga, Olivi bertata terbalik raja. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2024. Soalan kuis akan diberikan setiap hari mulai 3 hingga 17 Jun bermula 9 malam. Ha, macam mana cara nak jawab soalan ya? Senang je. Anda perlu mengumpul ke semua soalan sehingga episod akhir Salam Baitullah. Sebaik sahaja soalan terakhir disiarkan pada episod akhir, pautan borang jawapan berbentuk Google Form akan diberikan di kesemua laman media sosial Salam Baitullah. Selain itu, pautan borang jawapan juga boleh diperoleh jika anda WhatsApp ke nombor yang tertera ini. Hanya taip nak jawab dan pautan borang jawapan akan diberikan.
Ingat, hanya jawapan yang dijawab di borang jawapan yang diberikan sahaja akan dipilih sebagai pemenang dan jawapan selain di borang tersebut tidak akan dilayan. Borang jawapan yang lengkap sahaja beserta slogan paling kreatif dan menarik akan diterima. Dah, mudah rupanya nak menang kuis. Nanti dulu. Selain jawapan yang pantas dan tepat, kalau tak follow salah satu akaun media sosial Salam Baitullah pun tak boleh menang juga tau. Dan pastikan akaun media sosial anda dalam public mode, bukan private mode. Jadi, anda hanya perlu kumpul dan menang. Teruskan setia menonton Salam Baitullah hingga episod akhir. Nak tahu tak apa hadiah hebat menanti anda? Hadiahnya ialah tempat kedua dan ketiga akan menerima pakej penuh umrah untuk setiap seorang pemenang. Manakala tempat pertama pula akan menerima pakej penuh umrah untuk seorang pemenang bersama pasangannya. Kesemua hadiah adalah tajaan dari KRS Travel Sdn Bhd. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. Kepuasan anda, matlamat kami. Wah, menariknya. Tapi jangan lupa 5 kata kunci. 5 kata kunci ini wajib dalam setiap kuis terkumpul dan akan diberikan secara rawak di story media sosial Salam Baitullah dan akan disebut oleh pengacara juga semasa siaran nanti. Jadi anda semua perlu fokus. Jadi apa lagi? Jom ramai-ramai sertai kuis Salam Baitullah 2024. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibrah. Hey, solu, 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 ale, hey, solu, 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 ale, salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah, salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah, salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah, salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin. Sallu, 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 sallu alayhi. Hey! Sallu, 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 sallu alayhi. Sallu alayhi. Sallu alayhi. Sallu alayhi. Sallu alayhi. Sallu alayhi. Sallu Allahumma salli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah
على ياسين حبيبي الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anda sedang menyaksikan Salam Baitullah 2024 Kemuncak Ibadah Satu Ibrah yang direalisasikan oleh Olive House, realisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House. Malam ini istimewa untuk malam Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak lupa juga terima kasih kepada Ella Furniture atas tajaan set Salam Baitullah dan juga Syedah Catering Services Sdn Bhd. Tajaan makanan kita. Betul. Tak lupakan juga kepada penaja lokasi kita terbuka untuk Masjid Putra. Putrajaya. Dan juga kepada semua yang hadir pada malam ini memeriahkan Salam Baitullah malam raya. Masya-Allah. Ramai. Sihat ke semua? Selamat Hari Raya. Tak balik kampung ke? Samalah kita. Baik, insyaAllah. Sama kan? Kita duduk dulu. Alhamdulillah. MasyaAllah. Dan juga terbuka untuk kumpulan qasidah kita hari ini. Legend-legend. MasyaAllah. Sekali. Oh. Sallu. Sallu, sallu, sallu alaih. Saya ingat yang last tu berapa banyak sallu dah. Ya, kita ada Abang Amir Munawir, Puan Amir Abang Azan dan juga Abang Amir URIC lagi sekali. Marhaban, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini istimewanya Ustaz Megat. Ya, betul. Kita berapa lama kita bersiaran ni? Kita akan bersiaran insyaAllah selama 2 jam pada malam. MasyaAllah, 2 jam. Istimewa malam raya. Aywah. Sebab apa 2 jam? Sebab sebab kita ada topik penting. Kedua, kita ada dua tetamu, dua panel. Jadi malam raya kena sembang lebih sikitlah. Sebab kita nak menghidupkan malam raya ni dengan satu ibadat, majlis ilmu, ada selawat. Tadi kita mula dengan takbir. Betul. So dia complete dah tu. Malam raya kan hebat fadilat dia betul. Malam raya masya-Allah kita juga dia masuk dalam 10 yang terawal masih lagi kan. So, tadi pun petang ramai yang datang buka puasa. Betul. Puasa hari Arafah kan. Mudah-mudahan Allah Taala terima puasa kita dan juga amin doa ya rabbal alamin. Ustaz Fakrul. Ya. Sebelum kita nak jemput panel kita. Okey. Saya ingat Ustaz Fakrul boleh payung kita dengan ayat Al-Quran dulu. Biasa. Bolehlah. InsyaAllah. Baik. Ayat berapa? Lainnya baju Melayu ya. Tuan-tuan, janji nak pakai jubah. Main-main baju Melayu. Tak sama dengan dia pun. Apa? Sama. Apa? Raya. Okey, kita cuba surah Al-Baqarah ayat 203. Okey. Okay, InsyaAllah. Nanti Ustaz Megat cerita sikit lah ayat ni. Baik. Tentang apa. InsyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام معدودات الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه الله لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Sadaqallahul Azim. Allah iftah alaik. Masya-Allah. Alaik bil khair. Tertinggi Ustaz. Allah. Tertinggi. Salah mula. Tapi tak bukan sakit kepala kan? Bukan. Dia memang nak bagi ki yang tinggi. Kan. Orang tanya juga sebab apa kalau ngaji tinggi tangan kat sini. Tak tahu fokus kot. Ya, style kan? Style lah kot. Fokus. Okey. Alhamdulillah. Okay. Cerita apa ayat ni? Ayat yang kita dengar tadi adalah berkaitan dengan hari-hari yang utama ni. Ayyam ma'dudat, itu hari-hari kemuncak kepada ibadah haji. Masya-Allah. Kan? Adanya hari Arafah, okay. Hari Nahar, 10 Zulhijjah dan 3 hari Tashrik. Kemudian faman ta'ajjala fi yawmain, ini cerita tentang orang yang kalau dia nak cepat keluar daripada Mina, dia nak buat nafar awal. Yeah. Jadi tak ada masalah.
Ya, dia dapat dua malam dan dia keluar sebelum daripada masuk malam yang ketiga di Mina tu, maka tidak ada dosa pada dia. Allah. Dia buat nafal awal. Macam tu, begitu cerita dia. Ya. Tapi hari ini, nanti pakar kita akan cerita. Dan siapakah tetamunya? Nah, kita jemput terus. Kita nak jemput dan topik kita nak bincang pada malam ini, kita ambil tema kita, Ustaz. Betul. Tema kita apa? Sama-sama, tanya dia dulu. Dia tahu apa, siapa tahu tema Salam Baitullah tahun ni? Sila. Cepat. Apa dia? Kemuncak ibadah satu ibrah. Jadi tajuk kita malam ni? Malam ni kemuncak ibadah. Kemuncak ibadah. Jadi kita nak mempersilakan tuan-tuan dan puan dan diminta untuk sama-sama kita berdiri dan berselawat. Kita persilakan Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan Ustazah Nazira Abu Bakar. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wa ala ali. Assalamualaikum tuan-tuan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya-Allah Datuk sihat lagi sekali kita dapat berjumpa. Sihat tuan. Alhamdulillah. Selamat hari raya tu. Ni steady ni masya-Allah. Ikut berhitam gitu. Selamat hari raya. Selamat hari raya Datuk. Ustazah, selamat hari raya. Alhamdulillah. Lagi sekali kita berjumpa. Dan tapi hari ni lain sikit Ustaz. Jadi heroin Ustaz. Oh, satu orang ni. Alhamdulillah. Ya betul. Para awak kursi tak nak? Ya. Okey, alhamdulillah. Saya tolong betulkan kursi Ustaz. Tolong betulkan kursi ingat. Saya kan pengiring. Ini bawa kipas sekali. Selamat hari raya juga Farah. Okey, dijemput dulu untuk ingat tak jemput dulu. Lama dah dia tadi. Lama. Dan tak dipelawai. Tak dipelawai. Ini Ustaz punya. Allahu akbar. Masih banyak Datuk dan juga Ustazah. Kita mulakan malam ni dengan takbir raya. Lemang tak ada lemang. Masya-Allah dan lemang. Lemang tak ada. Kita raya Arab sikit jemaah. Kita makan tu apa? Buah badam. Kita tanah Arab dia. Raya makan kurma aje. Oh, kurma saja. Ni sejak jadi pelakon terkenal ni, macam requestnya. Macam. Jangan macam tu. Baik. InsyaAllah. Baik. Okay. Kita, malam ni topik kita, topik yang begitu penting. Benar. Kita nak ceritakan pada malam ni kemuncak ibadah. Yeah. Jadi kemuncak ibadah ni sudah pastinya semalam kita telah pun saksikan jemaah haji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi kita nak belajar, semalam kita belajar tentang hari Arafah. Benar. Kita bercerita tentang wukuf antara yang apa ibadah-ibadah yang paling penting. Sama kan? Betul. Dan hari ini kita nak cerita kemuncak ibadah tajuk ni. Tajuk kita. Tajuk kita nak cover semualah. Betul. InsyaAllah. Tapi kita commercial break dulu kan? Commercial break nampak? Tak ada briefing. Kita terus tanya ya. Tak apalah. Kita dah terangkan flow dia macam mana. Sekali kita masuk dengan Al-Bayan. Jom kita break seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Salam Baitullah 2024. Kemuncak ibadah. Satu ibrah. Sertai kuis harian Salam Baitullah 2024. Soalan kuis akan diberikan setiap hari mulai 3 hingga 17 Jun bermula 9 malam. Macam mana cara nak jawab soalan ya? Senang je. Sebaik sahaja soalan disiarkan, pautan borang jawapan berbentuk Google Form akan diberikan di kesemua laman media sosial Salam Baitullah. Selain itu, pautan borang jawapan juga boleh diperoleh jika anda WhatsApp ke nombor yang tertera ini. Hanya taip nak jawab dan pautan borang jawapan akan diberikan. Ingat, hanya jawapan yang dijawab di borang jawapan yang diberikan sahaja akan dipilih sebagai pemenang dan jawapan selain di borang tersebut tidak akan dilayan. Borang jawapan yang lengkap sahaja beserta slogan paling kreatif dan menarik akan diterima. Lah, semudah tu je nak menang kuis. Nanti dulu. Selain jawapan yang pantas dan tepat, kalau tak follow salah satu akaun media sosial Salam Baitullah pun tak boleh menang juga tau. Dan pastikan akaun media sosial anda dalam public mode bukan private mode. Ingat tu, kalau tak follow, tak boleh menang. Nak tahu tak apa hadiah hebat menanti anda? Hadiahnya ialah wang tunai sebanyak RM400 untuk seorang pemenang setiap hari akan dikreditkan terus ke akaun pemenang. Tajaan KRS Travel Sendirian Berhad. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. Kepuasan anda, matlamat kami. Wah, menariknya. Jadi apa lagi? Jom ramai-ramai sertai kuis Salam Baitullah 2024.
Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibadah. Zaitun Organic Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasih yang berganda, semangat bertenaga, Olive bertata terbalik raja. Bantuan Haji Negeri Pahang yang kini dikenali Barakah Haji Pahang merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Pahang bagi meraihkan bakal-bakal haji dari negeri ini membuat persiapan melaksanakan Rukun Islam ke-5. Tahun ini, Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan sumbangan RM750 seorang berbanding RM500 pada tahun lalu menjadikan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM1.5 juta. Kerajaan Negeri Pahang turut menyediakan pek makanan Juadah Makmur ready to eat kepada setiap jemaah haji sebagai bekalan dan pengubat rindu Juadah Malaysia di Tanah Suci. Cuci nanti. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2024. Soalan kuis akan diberikan setiap hari mulai 3 hingga 17 Jun bermula 9 malam. Macam mana cara nak jawab soalan ya? Senang je. Anda perlu mengumpul ke semua soalan sehingga episod akhir Salam Baitullah. Sebaik sahaja soalan terakhir disiarkan pada episod akhir, pautan borang jawapan berbentuk Google Form akan diberikan di kesemua laman media sosial Salam Baitullah. Selain itu, pautan borang jawapan juga boleh diperoleh jika anda WhatsApp ke nombor yang tertera ini. Hanya taip nak jawab dan pautan borang jawapan akan diberikan. Ingat, hanya jawapan yang dijawab di borang jawapan yang diberikan sahaja akan dipilih sebagai pemenang dan jawapan selain di borang tersebut tidak akan dilayan. Borang jawapan yang lengkap sahaja beserta slogan paling kreatif dan menarik akan diterima. Lah, mudah rupanya nak menang kuis. Nanti dulu. Selain jawapan yang pantas dan tepat, kalau tak follow salah satu akaun media sosial Salam Baitullah pun tak boleh menang juga tau. Dan pastikan akaun media sosial anda dalam public mode, bukan private mode. Jadi, anda hanya perlu kumpul dan menang. Teruskan setia menonton Salam Baitullah hingga episod akhir. Nak tahu tak apa hadiah hebat menanti anda? Hadiahnya ialah tempat kedua dan ketiga akan menerima pakej penuh umrah untuk setiap seorang pemenang. Manakala tempat pertama pula akan menerima pakej penuh umrah untuk seorang pemenang bersama pasangannya. Kesemua hadiah adalah tajaan dari KRS Travel Sdn Bhd. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. Kepuasan anda, matlamat kami. Wah, menariknya. Tapi jangan lupa 5 kata kunci. 5 kata kunci ini wajib dalam setiap kuis terkumpul dan akan diberikan secara rawak di story media sosial Salam Baitullah dan akan disebut oleh pengacara juga semasa siaran nanti. Jadi anda semua perlu fokus. Jadi apa lagi? Jom ramai-ramai sertai kuis Salam Baitullah 2024. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibrah. لبيك اللهم لبيك
labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك Allahumma labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tepuklah sikit. Oh, akbar. Tak batal wuduk, insyaAllah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah 2024 Kemuncak Ibadah 1 Ibrah yang direalisasikan oleh Olive House. Ya. Realisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House. InsyaAllah. Cakap sikit, cungak ni. Cungak ni. Nak minta sign dia. Awak? Nak minta sign, Dr. Jangan. Allah Akbar. Terima kasih sekali kepada sahabat saya UNIC, Kepulauan Qasidah Abang Amir, Abang Puan Amir, Abang Azan. Dan juga Datuk tadi, backup juga. Betul, Datuk backup tadi. Albiah. Lea. Datuk tadi buat suara harmoni apa tau? Tak tahu. Key mana tu? Pakai key mana tu? Tak tahu, key rumah. Okey. Bagi Datuk dan juga Ustazah. Ini kita raya, so kita santai sikit. Kita santai sikit. Okey, baik. Kita sebelum masuk perbincangan, Ustaz Murad, kita nak pergi mana dulu? Sebelum kita nak mulakan dengan Al-Bayan, kita terlebih dahulu nak dengar khabar berita. Ya. Khabar haji. Khabar haji. InsyaAllah mereka akan kongsikan tentang perjalanan. Di sana. Next, lepas Arafah nak pergi mana pula. Betul, betul. Jadi, jom kita sama-sama saksikan khabar haji. Mula
Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. KRS Travel Sendirian Berhad, kepuasan anda matlamat kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih lagi bersama kami dalam Salam Baitullah dan sekarang ini kita nak bersama dengan Haji Kamal untuk melaporkan secara langsung aktiviti jemaah haji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Semalam kita telah saksikan laporan secara langsung mereka di Arafah berwukuf, berdoa dan juga mereka bermunajat kepada Allah SWT. Selepas tu nak pergi mana? Jadi kita hari ini nak tahu apakah aktiviti terkini para jemaah haji. Kita bersama dengan Haji Kamal dah pun bersedia di talian kita. Assalamualaikum Haji Kamal. Ya, apa khabar dan macam mana keadaannya hari ini? Apakah cerita dan beritanya kabar haji yang di sana? Silakan. Waalaikumsalam. Ya, teruskan Haji. Baik, pada ketika ini kami berada di kawasan Syusyah ya, dan bertempat di bangunan penginapan Tugas Haji Syusyah dan juga Tamat. Jadi antara perkara yang boleh kami kongsikan spesifik tentang apa yang semalam ya, spesifik iaitu Menteri Jabatan Perdana Menteri Al-Ekwan Agama Dato' Dr. Muhammad bin Zain Mokhtar menyatakan bahawa beliau berpuasa dengan keadaan semasa di Arafah dengan cermatan yang diberikan yang baik oleh pakitangan Agung Haji. Ya, Haji Kamal. Teruskan, teruskan. Kami cuba mendengar. Ya. Okey, baik. Jadi apa sebaik yang boleh saya kongsikan ini baik dalam berkaitan dengan program penemuan ya, saya dimaklumkan semalam berkaitan dengan bawah 50 orang yang ditemani oleh kaki tangan bagi memastikan mereka boleh menjalankan ibadah penutup pada semalam. Dan ini menekan 50 jemaah haji. Pemilihannya berdasarkan kepada beberapa faktor antaranya ialah seperti umur, kesihatan dan emosi, dan mereka semua telah memilih oleh satu jabatan kuasa kaunseling. Dan tanpa mendengar masa kita dengarkan apa reaksi Menteri Jabatan Perdana Menteri Agama Dato' Dr. Muhammad bin Zain Mokhtar. Baik. Haji. Teruskan Haji, teruskan. Mereka ini dan mereka mengucapkan jutaan terima kasih kepada peneman-peneman sebab konsep dia ni one to one. Mana seorang peneman petugas jemaah haji akan menemani seorang jemaah haji. So one to one. Jadi mereka ni boleh berikan tumpuan untuk menjaga kebajikan, keselamatan, kesihatan jemaah-jemaah haji ini. Jadi ada jemaah lelaki dan juga jemaah perempuan dan alhamdulillah saya tengok mereka ini berada dalam keadaan yang baik, menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada peneman-peneman tadi. Baik, dan saya kongsi sedikit pengalaman pada pagi tadi selepas selesainya kami merasakan awal sahih sesudah kami berada di Arafah, awal sahih. Jadi dapat peluang untuk bersolat sunat Aidil Adha di Masjidil Haram dan apabila mendengarkan takbir yang syukur alhamdulillah akhirnya tiba ya hari pengorbanan itu tampaknya cukup besar dengan pengorbanan tersebut. Jadi kalau anda lihat kalau visual yang kami telah perhatikan, anda boleh lihat betapa dalam kawasan tanah itu sendiri ya. Saya tidak berada di kawasan tanah kerana terlalu padat sekali. Jadi saya berada di kawasan tingkat yang berbeza. Jadi jika anda boleh lihat belum dengan ramai. Ya ramai orang. Baktulah 3 juta jemaah haji dari seluruh dunia terkumpul berada di Masjidil Haram yang melaksanakan tawaf dan sa'i. Jadi selain daripada itu di kawasan sa'i pun sama kalau anda boleh lihat itulah situasi sebenar.
Jadi cukup gembira sekali dan apa yang saya boleh katakan, kami di petugas media semua telah melaksanakan atau rukun haji dan pasti kami akan pergi melontar pula. Jadi itu antara aktiviti pada hari ini. InsyaAllah kami akan bawakan lagi perkembangan semasa kepada anda seterusnya pada esoknya, insyaAllah. Jadi dengan itu, perbincangan mengenai tajuk hari ini teruskan dengan Ustaz Fakrul di Majlis Putra Putrajaya. Silakan. Baik, terima kasih Haji Kamal atas laporan tadi. Alhamdulillah, dan kita juga ucapkan selamat Hari Raya Adi Adha kepada tim-tim Salam Baitullah di sana yang dah pun beraya, masya-Allah. Dan itu antara apa ni perkongsian tadi, jemaah kita selepas Arafah mereka akan teruskan untuk melaksanakan rukun-rukun seterusnya dan juga wajib-wajib haji. Kita doakan agar jemaah haji, khususnya jemaah haji Malaysia, diberikan kesihatan yang baik untuk melaksanakan, menyempurnakan ibadah haji, dan semoga mereka mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Okey, biasa lepas ni kita akan relah ramai, tapi kita akan sambung dulu untuk perbincangan Al-Bayan bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Indah dan juga dengan Ustazah Nazira. Jom kita teruskan. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. KRS Travel Sendirian Berhad, kepuasan anda matlamat kami. Itulah kembali kita dalam Salam Baitullah, kemuncak ibadah satu ibrah dalam segmen Al-Bayan. Kalau tadi kita dah dengar khabar haji, cuma tadi suasana begitu tenang ya. Tenang. Tapi kita tak ubah tenang sebab audio dia tu kurang. Tapi di saya rasa di TV dengar. Benar. Dan itu antara aktiviti para jemaah kita dapat tengok apa ni dia melakukan. Kata tadi tu tempat tempat sa'i baru. Tempat sa'i baru, masya-Allah. Baik, kita ada satu lagi esok untuk khabar haji. Betul. Terakhir. Betul. Begitu malam ni kita nak teruskan dengan segmen Al-Bayan. Datuk pun dah lama. Datuk lama tunggu tu. Ingat tak nama tengok. Saya aduh menu. Datuk menu lama. Boring juga kan. Okey. Baik, silakan. Okey Datuk. Tajuk kita malam ni kemuncak ibadah. Ya. Jadi bila kita kaitkan dengan haji yang disebut sebagai kemuncak ibadah, macam mana kita nak faham tu? Ya. Silakan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kepada semua pengacara Salam Baitullah. Terima kasih kepada ustazah orang Sik Kedah. Saya kalau dengan ustazah ni kena cakap Sik lah. Lorat sungguh. Tak tahu nak kata apa dia. Ni kena cakap Sik lah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Hajj. Maknanya haji. Satu. InsyaAllah. Di dalam Al-Quran disebutkan satu surah khas, nama dia Al-Hajj. Kalau surah yang lain cerita tentang talak, ada cerita tentang talak. Disebutkan. Maknanya kalau sebut tentang satu surah saja, dah namanya haji. Satu surah cerita haji. Mana hebatlah haji itu. Hebat. Nombor satu kita pegang. Yang kedua, tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam ibadah haji itu sendiri, dia adalah rukun Islam kita. Allah. Maknanya daripada mengucap sembahyang, puasa, zakat, mai kepada kemuncak dia ialah melaksanakan kerja haji, ibadah haji. Yang ketiga, apa dia yang dikatakan kemuncak ibadah ni? Di dalam haji itu terkandung semua benda. Allah. Di dalam nak buat haji, dia ada apa? Yang pertama, ada ibadat yang kita panggil sebagai puasa. Ada. Dia ada ibadah yang dipanggil sebagai korban. Dia ada ibadah yang dipanggil sebagai wukuf. Kemuncak kepada haji itu sendiri. Masya Allah. Di dalam ibadat haji itu, dia ada macam-macam. Dia ada cerita tentang al-hadiyu. Masya Allah. Dia ada cerita tentang tawaf. Dia ada cerita tentang sa'i. Dia ada cerita tentang sampai kemuncak pengorbanan. Allah. Kemuncak pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Di sinilah tuan-tuan yang kita lihat, haji bukan benda yang kecil. Haji adalah benda yang besar kerana nak melaksanakannya memerlukan pengorbanan. Ada orang yang tak sanggup nak mengorbankan muda dia. Kau pergilah haji mat, aku muda lagi lah. Relax. Tunggulah tua-tua sikit. Dia tak sanggup nak mengorbankan. Bila sebut haji, pengorbanan tu. Yang kedua, bila sebut tentang haji menanggung susah,
Sebab itu orang dulu-dulu bila sebut haji, dia panggil kerja haji. Ah, pergi kerja haji. Ah, pergi kerja. Mana ada kerja senang. Kerja semua susah walaupun jaga. Ya. Dia kata jaga senang sangat tidur aja. Susah awak amanah kat dia. Ya. Kerja haji, kita sebut satu kerja yang sangat besar. Allah. Yang sangat menguji kesabaran kita. Yang ketiga, di dalam ibadah haji ni, dia memerlukan kepada rendah diri. Allah. Duduk di padang Arafah, duduk di tempat masyair semuanya, ya Allah, semua ni. Malam ni kita baju raya. Ya. Masya Allah. Ya. Dalam banyak-banyak ni ustazah, saya paling kemas sekali tu. Saya duduk tengok kamera duduk talau tu. Sungguh. Yang mahal tu bangga. Tak mahal. Dia tengok. Tapi duduk di Mekah kat Zoom, tak ada apa lah. Duduk di Arafah kat Zoom, tak ada samping simpang ni, tak ada dah. Hang orang mana pun, kamu siapa pun, itulah pakaian dia. Allah. Ihram eh? Ha. Hak tu ya. Nak menunjukkan bahawa kita ni sama. Tak minum, siapa pun akan dahaga. Tak makan, siapa pun akan lapar. Begitulah. Sampai duduk di Mina tu dengan tak mandi dia. Dengan rambut dia, kalau ada rambut lah. Yeah. Rambut dia berdebu. Allah, begitulah bandingan dia. Yang menjadikan kita ni rendah diri. Yang menjadikan kita ni sama saja. Ini kemuncak dia. Dan dianya juga adalah bayangan, gambaran bagaimana manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Kita tengok atas bukit Jabal Rahmah ada orang. Duduk celah batu ada orang. Bawah kemah ada orang. Berapa juta yang berkumpul hari ini? 2-3 juta yang berkumpul. Itu pun kita tengok. Masya Allah, subhanallah, ramainya manusia. Masya Allah. Tengok sudah tu. Tu kita nak cari siapa? Nak cari mak tak jumpa, nak cari pak tak jumpa, nak cari anak pun tak jumpa. Bayangkan nanti di hari kiamat bila kita dibangkitkan balik. Dibangkitkan semuanya, tak tinggal pun. Allah ditiup sangkakala saja, bangkitlah kita. Subhanallah, macam mana agamanya kita nak mengada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu haji dia bukan setakat perjalanan badan, dia juga perjalanan ni batin. Nak bagi bersih gitu. Ada orang selalu sebut semalam tu kita bincangkan Duyufur Rahman. Duyufur Rahman ni Farah, kita selalu sebut tetamu-tetamu Allah yang Maha Pemurah. Allah jemput mari. Masya baik. Allah. Katalah saya ni orang pemerintah besar. Kalau saya panggil orang mai ke istana saya sebab apa? Ada dua sebab. Satu sebab nak bagi hadiah. Anugerah. Anugerah. Satu lagi. Buat masalah. Buat masalah. Kamu nampak. Jadi berapa ramai yang datang mengerjakan haji, dia dapat anugerah. Masya Allah. Dia balik, dia dapat mabrur. Dia balik, dia dapat anugerah yang hebat. Allah. Tapi berapa ramai yang pergi haji, dia dapat kemurkaan daripada Allah. Allah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung. Allah. Baik. Nadia sekali. Nampak tak? Terima kasih pun tahu. Ya. Signal. Tu orang lama. Baiklah. Kita nak beralih kepada yang berbagi Ustazah Nazirah. Masya Allah Ustazah. Kita dah tahu dah, Datuk dah terangkan tentang kemuncak ibadah dalam bab haji secara umumnya. Dan kali ini Ustazah, boleh tak Ustazah terangkan berkenaan dengan kemuncak dalam setiap ibadah? Contohnya seperti solat yang kita lakukan, puasa, zakat dan sebagainya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin amma ba'd. Kasih Farah, insyaallah. Berseri-seri dia malam ni kan. Saya kan ingat pengiring malam ni. Farah. Saya. Allah. Sebab lu Datuk, sebab. Datuk masya-Allah malam ni luar biasa Datuk. Akhirnya kita tengok Duyufur Rahman nampak ni kan, tapi malam ni luar biasa. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Baik, yang saya hormati tuan guru kita. Datuk ni ustaz, dia dah berdakwah nak lebih kurang sama umur dengan kita dah. Ya. 34 tahun Datuk. Masya-Allah. Alhamdulillah. Apa yang 34? Umur. 30 bukan. Datuk berdakwah 34 tahun dah. Umur 34. Ai 34. Saya. Ya Datuk. Datuk dan dah rasa nak bangun dah Datuk. Belum. Relax dulu Datuk. Tapi nampak muda lagi. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita sebut tentang apa yang dibicarakan tadi. Datuk dah sebut dah tuan-tuan dan puan tentang kemuncak kepada ibadah kita, dah pun disebut tentang haji, dah disebut dalam haji itu sendiri kemuncaknya adalah wukuf. Dan Farah pusing balik. Yeah. Kita tanya tentang ibadah yang kita sebut hari-harian. Kita ni yang tak pergi haji ni, ada tak kemuncak ibadah kita pada solat kita, puasa kita, zakat apa semua? Baik.
saya nak mudahkan begini. Saya kena mudah-mudah aja pasal susah tu kena bagi Datuk sikit tu ah. Pasal apa? Saya kita nak, malam ni katanya Datuk ada janji nak nyanyi lagu Piramli lagi. Tu mahal tu tunggu. Tak ada backup. Tunggu nanti kan. Tunggu. Baik, kita sebut. Kemuncak kepada solat ni, tuan-tuan dan puan, ulama sebut apa? Kemuncaknya adalah khusyuk. Apa makna kemuncak? Kemuncak ni makna dia titik paling tinggi. Kalau kita sebut, kalau dekat bumi ni, kemuncak dia kat mana? Bukit Bukau, Gunung Ganang, kemuncak. Maknanya titik kat mana? Paling tinggi. Jadi kalau tadi disebut dalam ibadah haji, kemuncaknya adalah wukuf. Dalam ibadah kita, kemuncaknya adalah haji. Maka solat, kemuncak dia di mana? Khusyuk. Semua orang nak khusyuk. Dan khusyuk ni kita sebut benda yang paling susah nak sampai. Betul, sebab susah. Nama kemuncak duduk di atas. Sebab itu, tuan-tuan dan juga puan-puan, bila kita sebut tentang solat, hari ini, berapa ramai dalam kalangan kita yang bila kita sebut kita solat, dia benar-benar nak memperoleh kemuncak solat iaitu khusyuk. Mm-hmm. Nak dapat khusyuk ni bukan senang. Ni susah ni. Tu kena ada perbincangan lain pula nak sebut tentang khusyuk. Dan yang kedua mungkin boleh ringkas kita sebut tentang puasa. Mm-hmm. Kemuncak puasa apa? Semua orang dah tahu. Berulang-ulang kali disebut kemuncak puasa adalah rancangan Ustazah tanya. Farah jawab buat kan. Yang kedua adalah taqwa. Nak tahu apa dia tentang taqwa tu saya kita bincang. Insya-Allah. Yang baik soalan tadi betul. Pada masa lagi kita akan sambung lagi tentang dua-dua tu sebagai mukadimah kepada kemuncak ibadah . Okey, kita nak ke Riala Haramain sat. Ustaz Begat nak bawa kita pi mana ni? Hari ini kita akan mendaki bukit. Serius ah? Ya sungguh. Kita akan naik ke tempat turun wahyu yang pertama. Allah Jabal Nur. Nak tanya hak pelancong tu semua ikut tak? Depa ikut. Saya paksa depa naik. Okey, kita nak tengok. Kita tengok Riala Haramain. Riala Haramain dibawakan khas oleh Mahabbatin Travel and Tours Sendirian Berhad hanya kerana cintanya. Kita nak mulakan pendakian kita ni. Dengan siapa hari ni? Hari ini kita bawa grup Mahabbatin Travel insya-Allah. Ya akan bersama-sama kita. Fadil Ustaz Fazli, mari sini Ustaz. Ini tahun ini yang ni mutawif Mahabbatin untuk kali ini. Alhamdulillah. Jadi kita akan bersama dengan Ustaz Fazli dan juga Mahabbatin dengan tim. Kita tak ke seorangan. Gua Hirap. Insya-Allah. Kita saja. Orang kata apa? Mula bersama sampai bersama insya-Allah. Mudah-mudahan. Betul. Okey. Jadi bismillah. Jom. Baik. Ustaz. Ready semua? Jom kita. Bismillah. Yang berada di atas Jabal Nur atau Bukit Cahaya. Ia menjadi sejarah penurunan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ketika baginda berumur 40 tahun. Kita baru sampai rasanya baru 1:10 kot. Gua Hira menjadi tempat lawatan yang utama yang mengenangkan kita kepada sejarah penurunan Al-Quran, kitab suci yang apabila diturunkan kepada apa jua perkara akan mengangkat nilainya. Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diangkat menjadi sebaik-baik nabi. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling utama di dalam 12 bulan. Al-Quran ketika diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatlah umat ini menjadi sebaik-baik umat seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kamulah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada umat manusia. Insya-Allah, insya-Allah. Okey ya. Ustaz. Tahniah. Tapi belum sampai. Kita setengah. Banyak dah, lebih dah. Lebih? Sikit lagi. Lebih kurang dalam, mungkin dalam 1/5 lagi. Sini memang. Laluan. Ini laluan asal. Asal kan? Laluan asal. Asal. Yang dibuat oleh orang-orang sebelumnya lah. Betul. Ramai kat atas ni. Tapi kita tak boleh tunggu lama sebab kita nak pergi sebab maghrib kat atas. Betul. Kita tengok ramai kat atas. Jadi, boleh sambung lagi? Boleh sambung lagi? Jom. InsyaAllah. Bismillah. Ya.
setelah mengharungi lautan manusia bersama dengan para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menerkai sejarah Gua Hira, akhirnya tim Rihlah Haramain berjaya sampai di lokasi Gua Hira, tempat turunnya wahyu yang pertama. Saya first time naik waktu petang macam ni. Selalu naik malam. Tengah malam lepas isyak. Ha, saya pun pernah tengah malam awal pagi. Awal pagi betul. Ha, tapi petang ini pertama kali dah rasa kali. Macam Allahuakbar. Macam menarik juga sebenarnya. Subhanallah, subhanallah. Cuma kita ni kita bercabaran untuk ke nak ke gua macam mana ni. Ha. Mudah-mudahan ya Allah. Betul lah. Tapi kita cari tempat dulu Ustaz. Okey. Nanti kita borak sikit. Sembang sikit pasal ya. Pasal Gua Hira sendiri adalah apa menarik yang kita boleh belajar daripada boleh peristiwa Gua Hira. Gua Hira insya-Allah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus atau menyendiri di waktu kefasiran umatnya, bukan lari daripada masalah tetapi menyendiri untuk mencari penyelesaian. Sikit Ustaz, untuk Rihlah Haramain, ya. Kita cerita pasal sirah sikit. Betul. Kita tahu Gua Hira ni Rasulullah selalu ulang-alik dengan okay wahyu. Ya. Tapi Ustaz, kita kurang cerita tentang pengorbanan isteri Rasulullah. Menarik. Ya? Menarik. Yang mana dia selalu hantar makanan. Betul. Hantar subhanallah. Makanan. Kita lalu tadi pun dah penat. Subhanallah. 1400 tahun dulu, ya, ya, lagi penat. Allah. Macam mana pengorbanan dia? Allah. Kita cerita sikit, kongsi sikit. Masih banyak barfaedah. Ya. Ceritanya kami pagi tadi pergi ziarah perkuburan Ma'lah. Perkuburan Ma'lah, perkuburan Ummul Mukminin, ibu kita, ibu semua orang beriman, iaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi isteri Nabi, yang orang yang mula-mula beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu semua orang tolak Nabi. Isteri paling setia. Sampaikan waktu dia nak meninggal dunia kan, habis segala harta dia, kekayaan dia, habis semua dia belanja untuk Rasulullah. Dia dalam keadaan kurus kering, dia kata, ya Rasulullah, adakah aku dah tunaikan tanggungjawab aku sebagai isteri? Kan, ada tak kekurangan lagi? Nabi kata, kamu adalah isteri yang terbaik, tak ada kurang. Kata dia, ya Rasulullah, kalau aku ni meninggal dunia dan kau masih perlukan lagi bantuan, engkau ambillah tulang-tulang aku ni, engkau juallah supaya dapat duit, engkau boleh gunakan untuk dakwah. Kan, kalau ada benda tu boleh bagi manfaat, maka gunakanlah. Nabi dengar macam tu, Nabi menangis, menitih air mata Nabi. Seorang isteri yang sangat setia. Jadi bayangkan dalam keadaan Nabi di sini, kadang-kadang 3 hari 3 malam Nabi duduk sini bermunajat, Nabi tak balik. Siapa hantar makanan? Siti Khadijah. Naik bukit, ya. Dalam keadaan dia mengandung, kan. Semata nak khidmat kepada suaminya. Jadi ini hebat pengorbanan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Masih banyak abang Rafael bagi tahu sebab saya tadi terlupa nak sebut, kita cerita pasal wahyu kan. Tapi dalam sudut yang lain, orang kata apa, peranan seorang wanita ni dalam dakwah ni sangat hebat. Jadi macam itulah kan, bila adanya kejayaan seorang lelaki, di belakangnya ada sokongan dan dukungan daripada seorang wanita. Mudah-mudahan ibu-ibu kita, akak-akak kita semua jadi wanita yang hebat seperti Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Rihlah Haramain dibawakan khas oleh Mahabbatin Travel and Tour Sdn Bhd, hanya kerana cintanya. Yeah.
zaitun Organic Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasihan berganda, semangat bertenaga, Olive bertata terbalik raja. Bantuan Haji Negeri Pahang yang kini dikenali Barakah Haji Pahang merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Pahang bagi meraihkan bakal-bakal haji dari negeri ini membuat persiapan melaksanakan Rukun Islam ke-5. Tahun ini, Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan sumbangan RM750 seorang berbanding RM500 pada tahun lalu menjadikan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM1.5 juta. Kerajaan Negeri Pahang turut menyediakan pek makanan Juadah Makmur Ready to Eat kepada setiap jemaah haji sebagai bekalan dan pengobat rindu Juadah Malaysia di Tanah Suci nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih lagi bersama kami dalam Salam Baitullah 2024 Kemuncak Ibadah Satu Ibrah edisi khas Malam, Malam Raya. Yang direalisasikan oleh Olive House, direalisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House. Dan juga Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Alhamdulillah. Okay. Ramai sekali Ustaz. Ya. Ramai sekali saudara-saudari kita di hadapan kita. Masya Allah, penuh kerusi di Masjid Putra Putrajaya. Terima kasih. Yang pi umrah masa Rela Haraman itu pun ada. Alhamdulillah. Pelancong-pelancong kita. Kita jemput khas untuk tayangan perdana dana malam ni. Hoi. Dia buat premier pula Dia kita tengok tengok dalam TV lain lah. Kan. Allahuakbar. Kan. Okey, baik. Ustaz, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton di RTM TV 1 dan juga semua penonton di saluran berita RTM dan juga semua yang menyokong kita di saluran RTM Klik. Ya, kalau lihat pada live Facebook pun meriah komen. Kata baju lawa lah, sembang cakap utara lah. Menyala. Macam. Dahsyat. Alhamdulillah. Okey, jom. Kita nak sambung pembincangan kita. Baik. Silakan. Bagi Datuk. Ya, saya. Kali tadi kita bincang tentang kemuncak ibadah. Mm-hmm. Ustazah dah kongsikan, Datuk pun dah kongsikan di awal tadi. Di Tanah Suci, jemaah haji menyembelih Al-Hajju. Ya. Kan? Kita di sini pula mula daripada esok sampai hari tashrik yang ketiga tu sembelih korban. Korban. Ya. Jadi bagaimana nak kaitkan dengan ibadah sembelihan ini dengan kemuncak ibadah tu? Ya, alhamdulillah. Silakan. Bila sebut tentang haji, maka kita akan dengar, kita akan jumpa perkataan al-hadiyu. Ya. Iaitu berasal kata-kata hadiah lah. Hadiah. Ha, hadiah. Hmm. Bahasa kita hadiah lah. Hmm. Al-hadiyu maknanya kita bawa binatang yang disebut sebagai lembu, unta, kambing tadi ni untuk kita sembelih di sana. Pak saya apa? Pak saya buat haji. Pak saya apa? Pak saya hang buat haji qiran. Pak saya kamu buat haji tamattu', maka sembelih al-hadiyu. Ada juga orang yang nak buat juga sembelihan. Saya tak buat qiran Ustaz, saya tak buat tamattu' Ustaz. Tu hang buat apa? Hang buat ifrad. Nah, kalau gitu sunat buat. Ada juga dia kata Ustaz, saya ada nazar Ustaz. Saya nak buat sembelihan di Tanah Suci. Saya nak bagi hadiah di Tanah Suci Ustaz. Silakan. Maka dia dipanggil sebagai al-hadiyu. Macam kita di Putrajaya, Putrijaya ni. Oh. Tak ada lah hadiyu. Buat apa sembelihan apa ni Haji Leman? Ha, ni al-hadiyu. Kamu buat haji apa di Putrajaya ni? Kita nak buat korban. Masya Allah. Pendek kata al-hadiyu ke korban ke, maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Di dalam korban, di dalam peristiwa al-hadiyu tu sendiri, tuan-tuan, terlalu banyak benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Liyashhadu manafi'alahum. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37 juga, ayat 38 juga tentang al-hadiyu ini. Ya. Maknanya boleh diambil manfaat daripada binatang-binatang ini. Kalaulah kita lihat daripada sudut ekonomi, katalah binatang korban di Malaysia ni ada 6,000 masjid. Campur dengan surau tu ada puluh-puluh ribu masjid. Didarabkan dengan katalah satu masjid 10 ekor. Tu ada 400,000 yang buat korban. Banyak. Subhanallah. Tapi sayang, kita tak nampak daripada sudut ekonomi.
Sedangkan dalam Quran, Allah Ta'ala sebut ayat yang saya bacakan tadi, dia boleh diambil untuk manfaat dunia dan akhirat. Ibadat haji ini termasuklah yang dikatakan korban tadi. Bayangkan tuan-tuan, kita mempunyai anak-anak yang tidak ada pekerjaan sekarang ni. Lebih kurang 530 ribu orang sekarang yang tidak ada pekerjaan. Jom kita bagi dekat mereka kambing, bagi mereka tanah untuk buat ternakan lembu, kambing semua. Bayangkan. Yang sekarang ni, yang buat Al-Hadiyu di Mekah sekarang ni, berapa juta? Allah. Berapa juta yang buat Tamatok? Berapa juta yang buat Qiran? Berapa juta kambing yang sampai di sana? Cuma masalah dia ialah, bila kita duduk di Mina, kita tak nampak kambing tu. Kerja kita nak melontar je. Jadi kita tak nampak. Kalau kita tengok betul-betul, subhanallah. Maknanya tuan-tuan, berjuta. Bayangkan jutaan. Berapa banyak bisnes yang boleh buat. Banyak tu. Kita sebut tentang fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Hendaklah kamu makan sebahagian daripada dia dan hendaklah kamu bagi makan kepada orang fakir miskin. Masalah kita sekarang, kalaulah orang miskin, tunjuk miskin dia. Kalaulah orang miskin dapat sekilo saja, di mana yang nak nolong orang miskin tu? Jadi makan je. Habis. Cuba fikir ustazah fikir. Kalau kata dia orang tu miskin, Pak Ahmad Tempe, ambillah sekilo. Sekilo dia nak buat apa? Jadi kalau bolehlah kita cari orang yang miskin, betul-betul punya miskin yang ni, bagi dekat dia, okey, seekor lembu, okey, untuk awak, satu ekor, seekor lembu untuk awak, 5 kilo untuk awak. Kalau masjid tu buat 10, 50 kilo dia buat. 50 kilo dia dapat, dia nak buat apa ni, peti air pun tak ada. Eh ustaz, saya miskin, peti air pun tak ada ustaz. Ada, tapi pintu dia kena buka macam tu, tutup macam tu. Dia tak boleh buka sebelah, jatuh ke bawah. Jadi tuan-tuan, kalau kita fikir, bang, 50 kilo abang dapat, kita jual dekat kedai Tom Yam. 1 kilo RM30, kali dengan 50, dia dapat ubah tu. Wih, insyaAllah. Ha, 1,000 dia dapat, selesai masalah. Habis-habis dapat, 1,500, Langkawi ya. Jadi tuan-tuan, jom kita lihat daripada sudut ekonomi, sangat hebat korban, sangat hebat ibadah Al-Hadiyu ni. Saya hanya sempat sebut tentang ekonomi je. Abang tu suruh berhenti dah. MasyaAllah. Subhanallah. Abang mana tu? Kena abang ni. Abang mana tu? Abang apa? Dia memang kerja dia pusing tu. Dia nak balik raya tu. Maaf dia. Dah raya ke tak raya dia kena pusing. Okay. Apa yang paling nanti, penting. Nanti, itu baru cerita sudut ekonomi. Kemuncak dia pergi situ banyaknya. Baik, silakan Farah mungkin untuk ustazah pula. Apa yang penting adalah kita nak mempersembahkan yang terbaik sekali. Kepada Allah SWT. Baiklah ustazah, nak tanya tentang bab pantang larang. Ibadah hajinya, ibadah korban pun kedua-duanya ada pantang larangnya. Bagaimana kita nak memastikan bahawasanya amalan ini tidak sia-sia? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Farah tanya soalan ni kena dengan petang tadi, Datuk. Ada satu mesej masuk tanya kat saya. Ustazah, boleh ke saya ni nak korban? Tapi kalau saya pukul nyamuk, macam mana dengan korban saya? Kena pantang tak korban saya ni? Dia kata, tak boleh pukul kan? Pasal apa? Sebab dia kata dia duk baca orang yang ihram tak boleh bunuh binatang. Jadi kalau buat korban, boleh tak pukul nyamuk soalan ni? Ini parah ni. Parah ni. Yang sana Farah. Ini parah ni. Masya Allah. Luar biasa dengan Datuk malam ni kan? Balik awal saya malam ni. Itulah dia. Baik. Bila kita sebut tentang pantang larang korban ni, kadang-kadang kita jangan terkeliru. Yang buat korban, dia tak sama macam dengan orang yang berihram. Dia sama juga macam doa mustajab hari wukuf. Betul kan? Kadang kita ni, kita duduk terikut-ikut dengan orang yang duduk di Saudi ataupun duduk di Mekah. Sampai akhirnya kita keluarkan, apa ni kita sebut, status-status yang mengelirukan lebih ramai orang. Nak berdoa bila? Daripada pukul 5 sampai pukul 10 malam je. Malam contoh. Sebab apa? Sebab orang di sana tengah berwukuf. Padahal kita di Malaysia ni, kita sebut kita beribadah ikut waktu locality. Waktu tempatan kita tu kan. Pakai relax. Betul. Ikut waktu sana, lepas tu tak ada. Lepas tu tak ada apa. Jadi 9 hari bulan ni rugi. Baik. Jadi kita sebut tentang pantang larang untuk orang yang korban. Kita ni kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata, bila mana kalian melihat hilal, disebutlah hadis. Hilal bulan Zulhijjah. Hilal ni apa dia, Farah?
Hilal ni adalah anak bulan. Anak bulan. Alhamdulillah. Tak apa. Kita mengaji sama-sama. Tak ada masalah. Jual tak sebab anak tekak ni. Sebab tu kita buat salam Baitullah. Ya, betul, kan? Sini tempat kita nak mengaji. Saya pun tadi bila Datuk cerita-cerita, oh kena rupanya ada sudut ekonomi. Ya. Oh boleh rupanya kita bagi untuk dijual dan sebagainya. Ya. Itu kita sebut ilmu. Sebab tu nak baca, tak rajin. Tengok salam Baitullah. InsyaAllah. Dapat tambah, belajar. Tambah pengetahuan tentang haji. Baik. Kita sebut tadi, Nabi sebut bila nampak hilal, bulan Zulhijjah, bagi orang yang nak melaksanakan ibadah haji ni, Nabi sebut, tahanlah daripada gunting rambut dan juga potong kuku. Yang tu je. Dalam mazhab Syafi'i ini kita sebut, larangan dia itu adalah sunnah untuk orang yang nak berkorban, dia tahan daripada potong kuku dan potong rambut sampailah nanti berlaku sembelihan pada ibadah korban dia nanti. Kita sebut dalam mazhab Syafi'i itu je. Tapi larangan tersebut, contohlah terpotong kuku dah. Nak kena sambung balik ke Datuk? Jenuhlah Datuk menjawab lagu tu Datuk kan? Tak ada, tuan-tuan puan. Kita sebut. Dalam fiqah ni sebut, larangan dia itu adalah makruh litanzih saja. Istilah dia. Makruh yang kita sebut, lah dia tu sampai makruh, dia tidak haram. Dia tidak kena bayar dam. Dia tidak kena buat korban hak baru pula, tak ada. Sebab itu kalau kita nak buat korban ni, biar dengan ilmu. Jangan kita ikut orang. Datuk kata korban kita pun ikut turut sama korban. Biar korban kita dengan ilmu barulah jadi lebih bermakna. Barulah kita jadi, kita faham sebenarnya bila kita buat ibadah ni. Hak duk viral baru-baru ni kan. Tengok ramai orang sebut tuan-tuan puan. Kita ni semua bila kita sebut tiap-tiap tahun bertemu dengan nama Nabi Ibrahim. Bila sebut nama Ismail. Pengorbanan mereka berdua ni disebut apa? Ni saya quote, saya nukil kan. Kita semua ni adalah Ibrahim. Yeah. Kita ada benda yang kita nak korbankan. Semua kita ada Ismail masing-masing. Ada orang Ismail dia adalah anak dia. Ada orang Ismail dia adalah harta dia. Ada orang Ismail dia mungkin duit sayang nak dikorbankan. Maka semua orang kita kena cari belajar daripada Nabi Ibrahim. Mengorbankan yang kita sayang supaya apa? Setiap menjelang Aidul Adha, kita dapat satu kepuasan. Kemuncak tertinggi dalam beribadah iaitulah ikhlas lillahi ta'ala. Cantik sekali. Cantik. Setelah sebut tadi tu pentang larang. Kemudian Datuk sebut tadi tentang korban al-hadiu. Kan esok orang nak start korban. Ini video tentang sembelihan dah. Duk viral dah ni. Keluarlah. Hak yang duk sembelih tak putus-putus. Hak yang duk tekan atas lembu. Aduh. Ni orang panggil apa? Bangkit balik. Tak ada ihsan. Kan, bila nak buat korban. Jadi mungkin kita boleh kongsi selepas daripada ini juga. InsyaAllah. Kaitan dengan korban ini. Yalah. Pun begitu. Kita nak ke mana dulu? Kita nak ke Duyuful Rahman, Sahad. Okey. Untuk kita dengar juga ucapan-ucapan daripada tetamu-tamu Allah. Dia orang dah apa, dah beraya kan? Ada yang dah bersyukur lah apa bersyukur. Kan? Kita nak tengok apakah aktiviti mereka. Jom bersama kami dalam Duyuful Rahman. Saksikan. Duyuful Rahman, Barakah Haji Pahang. Inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqman Muhammad, antara petugas idaman tabung haji dari TV Sarawak. Ingin mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada keluarga yang berada di Malaysia, khususnya yang berada di Kuching Sarawak, kemudiannya ada di Bintulu, yang mana anak isteri saya yang turut berada di Bintulu. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya. Semoga anda yang berada di Malaysia sihat-sihat sahaja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaim Zamani, salah seorang petugas haji untuk musim 1445 Hijrah. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Dan tahun ini bagi saya, sambutan Aidil Adha cukup bermakna kerana kita bukan sahaja dapat menyambut Aidil Adha di Mekah, tapi kita juga dapat peluang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tahun ini bagi saya merupakan satu sambutan Aidil Adha yang cukup besar pengertiannya dalam kehidupan saya. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga selamat hari raya Aidil Adha kepada seluruh keluarga dan kenalan di Malaysia, dan semoga semuanya dapat mengambil iktibar atas apa yang berlaku pada hari raya kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin bin Jahid, ingin mengucapkan salam Aidil Adha kepada kaum keluarga saya. Okey, bercerita pasal berkorban ataupun hari raya korban ini. Ini bermakna pengorbanan yang kita lakukan
selama ini ataupun contohnya kita sendiri berkorban masa dan tenaga kita untuk menyantuni Zuyufur Rahman di bumi Ambia ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat Allah dan para Zuyufur Rahman kita akan mendapat haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Diraza, wartawan Sinar Harian. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha terutama kepada keluarga, isteri dan anak-anak di Shah Alam dan juga keluarga saya dari Sabah, dan semoga mereka mendapat ibrah atas Hari Raya Aidiladha dan juga dalam perjalanan haji pada tahun ini. Zuyufur Rahman, Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Salatu bisalamil mubin linufati ta'imi ya gharami salatu bisalamil mubin linufati ta'imi ya takwini min ahdikum fayakun ya gharami nabiyun kana asla takwini min ahdikum fayakun ya gharami salatu bisalamil mubin linukati ta'i سلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala. Kita masih lagi bersama kami dengan Salam Baitullah 2024 kemuncak ibadah satu ibrah. Okey, selawat dan salam ke atas Nabi kan. Seronok ini dapat berkhosidah bersama dengan beruntun-beruntun. Semua okey kan? Boleh selawat sama-sama kan? Masya-Allah, terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang ramai-ramai bermalam hari raya di masjid kita ni. Alhamdulillah. Okey, sambung sikit boleh tak? Sambung sikit lagi, sambung sikit lagi. Sikit jelah tu lah. Boleh sikit boleh. Tadi kan Datuk sebut, manakala kita sembelih korban bagi pada fakir miskin 5 kilo. Mana banyaklah dia dapat. Hari ini jadi masalah.
orang tak mau buat korban. Ya. Dia kata apa? Kalau saya korban, kalau kami semua satu keluarga mampu buat. Ya. Kalau kami buat, siapa nak makan daging ini? Hmm. Banyak sangat. Oh, jadi ke mana tu? Masya Allah. Daging korban bukan boleh, bukan kena habis dalam tempoh 3 hari itu. Oh, kalau 3 hari dapat 10 kilo, macam mata apa? Sebelah ni pergi Singapura, sebelah ni pergi Penang. Penang tinggi. Allah. Dia, daging tu boleh dimakan selagi mana elok. Jadi boleh buat serundin. Buat serunding. Serunding pula boleh buat serunding. Macam-macam boleh buat, hanya perlukan kepada kemahiran. What's up guys? Salahnya aduh. Macam kenal kan? Kenal kan? Allah, Masya Allah, menarik sekali. Betul, kena kreatif lah. Kena kreatif cara nak buat kan. Banyak tidak pun sumbang balik, apa, sedekahkan kepada orang fakir kan. Perlu kepada kita kena ada pendidikan. Iyalah, macam mana nak latih masyarakat faham untuk memanfaatkan daging tadi kan? Dia macam durian. Berapa hari dia boleh tahan durian? Sungguh. Dia boleh buat aiskrim, boleh buat lempuk, boleh buat apa tak. Cendol durian. Jadi lapak pula. Kambing boleh buat perap. Masalahnya tu jangan cakap macam tu. Dia bisnes. Kalau dapat ustazah buat buat korban jangan jual aja. Kita yang mahu boleh jual. Miskin, orang miskin boleh jual. Cik Farah. Cik Farah pula. Farah nak kata apa tadi? Tak, kalau dapat kat kami, buat sup. Buat sup. Daripada sembang menu ke dah malam ni. Yang di rumah tu mungkin tengah ada buat menu-menu kan. Untuk hari raya kan. Jadi bolehlah ambil idea Datuk tadi. Undin kan. Undin buat sup pun ada. Boleh. Pasal guys. Okey, kita nak berehat seketika dulu. Selepas ni kita akan sambung dalam topik Al-Bayan untuk kita tentang kemuncak ibadah ni. Dia mata boleh pergi ni. Betul. Sebab kemuncak ibadah ni dia merangkumi semua ibadah kita, insyaAllah. Jadi kita berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Salam Baitullah 2024, kemuncak ibadah satu ibrah. Zaitun Organic Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasih yang berganda, semangat bertenaga. Olive bercaca terbalik raja. Bantuan Haji Negeri Pahang yang kini dikenali Barakah Haji Pahang merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Pahang bagi meraihkan bakal-bakal haji dari negeri ini membuat persiapan melaksanakan Rukun Islam ke-5. Tahun ini, Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan sumbangan RM750 seorang berbanding RM500 pada tahun lalu, menjadikan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM1.5 juta. Kerajaan Negeri Pahang turut menyediakan pek makanan Juadah Makmur ready to eat kepada setiap jemaah haji sebagai bekalan dan pengobat rindu Juadah Malaysia di Tanah Suci nanti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih lagi bersemangat di malam hari raya. Alhamdulillah. Bersama dengan kami dalam Salam Baitullah 2024, kemuncak ibadah satu ibrah yang direalisasikan oleh Olive House, direalisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House dan juga Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua.
Dan juga kepada KRS Travel Sdn Bhd, mulakan ibadah haji dan umrah pertama anda bersama dengan kami. Kepuasan anda tentunya matlamat kami. Apa yo? Memang rebuih ke apa? Esok last day tau. Oi. Dahsyat. Okey, terima kasih lagi sekali kepada semua para penonton kita yang menonton juga ni, ramai yang komen di di Facebook Datuk. Dia kata kamera zoom butang baju Datuk Chun. Butang lawa sangat. Makalah. Ada juga yang komen ni. Ada yang komen assalamualaikum kepada Datuk Kazim Ilyas yang disayangi. Haya ni kalau isteri tengok ni. Begitu juga ustazah dia berkata ni gandingan malam ni best lah. Tapi kata geng utara dia kata jenuh perembang dia kata. Perembang tu nak kena fokus sikit lah. Okey, kita sambung topik kita ke muncak ibadah Ustaz Megat. Kita tadi telah dengarkan Datuk sebut tadi tentang WhatsApp, bukan yang tu. Tentang bagaimana memanfaatkan daging korban dan sebagainya. Kalau contohnya Datuk, ibadah yang kita sebutkan kemuncak tadi. Orang pergi haji, dia dah kemuncak dah. Kalau yang kita belum pergi lagi ni, pesanan Datuk macam mana? Allah untuk kita semua. Akbar. Yang pertama sekali tuan-tuan yang saya muliakan, mesti ada keinginan, wajib ada. Ni ingin macam-macam, haji tak pergi. Allah. Tak ada list. Tak ada list. Oh, keinginan macam-macam, beli RX-Z. Oh, keinginan hebat kan nak menikah, sewa ni apa semua tu. Tapi bab haji tak termasuk. Jadi nombor satu tuan-tuan, azam. Bila azam faiza, azam tak? Fatawakal ala Allah. InsyaAllah Allah bagi rezeki. InsyaAllah. Yang kedua, kita kena ada ilmu. Tadi ustazah sebut dah. Tak ada ilmu jangan kata nak buat haji, korban pun masalah. Saya pernah jumpa orang yang malam ni, besok nak korban, malam ni dia datang jumpa lembu. Saya jaga lembu malam tu, sebetul kan? Datang makcik, mana makcik nak tengok lembu? Kenapa? Takut lembu tu tak kenal makcik di hari kiamat. Astagfirullahaladzim. Parah ni. Bukan parah dah, kencana. Masalah ni. Masalah. Nombor tiga, selain daripada kita kena belajar, lo cari rezeki yang betul. Jangan duk ambil rasuah tuan tuhalah. Ini jumpa lori terbalik tengah jalan, buat balik 45 tin. Rezeki. Oh, rezeki dia kata. Yang driver lori duduk dalam parit. Tolong. Tunggu sat. Ambulans sampai. Sabar sat lo. Dia buat balik ni. Dijual pula susu apa semua. Dia buat. Tak mahu bang. Kita betul-betul clear bang. Yang keempat, kita ada mak bapak. Kan? Keredaan mak bapak tu penting. Kalau kita baik dengan mak bapak, mak yang sponsor. Kamu bawa lah mak pergi haji. Mak tak ada duit, mak aku dah tanggung. Alhamdulillah. Selesai masalah. Kita tak tahu macam mana Allah nak jemput kita untuk pergi haji. Kita tak tahu. Kita sambung silaturahim, kita boleh dapat. Berapa ramai yang pergi haji dengan sebab dia bertugas sebagai imam? Dapat. Betul juga. Jadi Allah Ta'ala ni, kalau dia nak jemput kita, kita tak tahu cara apa. Tapi yang paling penting minta redha mak bapa. Janganlah dahaka pada mak bapa. Ni malam-malam raya ni. Duhai bunda. Ewah. Duhai ayahanda. Oi. Masya-Allah. Dengarlah rayuan anaknda. Yang jauh di mata. Tanpa ku sedari, air mataku mengalir. Terdengar ayat seruan takbir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia hari raya kan ku kucup di dahimu bila kita bertemu kan ku cium tanganmu ku pohon restumu. Oh maafkan daku kesalahan diriku. Masya-Allah. Jom, adik, abang, kakak. Malam ni malam raya, besok raya, jom balik kampung. tengok mak kita jumpa. Salam baitullah, salam baitullah juga. Kan, kadang-kadang kita bila sebut raya korban, malas mak. Allah mak kita. Tengok Ustaz Kazim lah mak. Itu dah balik dah. Dah balik dah, cuti macam-macam mak.
Jom kita korban sama-sama. Kita raikan korban bersama dengan keluarga tercinta kita. Masya-Allah. Menarik. Terima kasih banyak Datuk. Siap belanja lagu itu semua tak rehearsal tu. Kuantan. Depa bau Datuk okey, depa ni tempo lari. Saya Datuk okey. Macam perlilah pula. Datuk okey. Tapi ustaz kongsi. Kongsi lirik sekali kat sebelah. Okey, ustazah nak sambung lagu. Masya-Allah. Ustazah ada lagu nak? Jangan. Jadi lain lagu tadi. Masya-Allah ustazah. Okey, tadi kita dah fokus kepada ibadah haji kan. Tak boleh pergi haji ustaz, ustazah, kita buatlah ibadah korban di sini. Kan semangat tu dah cantik dah malam ni, kita dah asah pisau dah bagai ni. Dengan tengkolok semua, masya-Allah. Kain pelikat semua, alhamdulillah. Dan juga semangat tu dah cantik dah, kita boleh mengeratkan satu rahim, bergotong royong dan sebagainya. Tapi ada benda yang boleh membuatkan kita bermasam muka. Ia tak berlaku di Masjid Putra Putrajaya eh? Ya. Mungkin masjid lain. Ya. Putrijaya. Putrijaya. Okey, ustazah. Apabila tak dapat mungkin bahagian-bahagian yang kita suka ataupun yang jadi favorite kita lah. Tang kaki, ke tang ekor, ke tang mana mata ke tak dapat tiba-tiba bermasam muka. Allah. Ini apa cerita ni ustazah? Itu dia. Payah nak jawab ni Datuk kan. Mendung ni pasal kita jawab. Apa ada bahagian kita suka juga Datuk. Baik. Alhamdulillah. Ni kena menyanyi lagu alamak pula ni Datuk. Baik. Tuan-tuan puan terahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kita sebut kita ni manusia, hati kita ni ada macam-macam perasaan. Di hati inilah tempat bersimpul segala macam rasa. Pagi dia suka, petang dia benci. Pagi dia ikhlas, petang dia tidak ikhlas. Pagi dia redha, petang dia jadi kecewa. Macam-macam perasaan bersimpul di sini. Sebab itu kita sebut, bila kita berkorban, bila kita belajar setiap bertemunya dengan Aidil Adha ni dengan Farah, dia bukan sekadar mengorbankan lembu dah. Yang lebih besar apa? Mengorbankan perasaan suka dan sayang kita pada harta-harta yang kita miliki. Sama juga. Kalau kita pi bukan sebab kita berkorban, kita yang tukang makan korban, tukang ambil daging korban ni kita sebut. Sebab itu bila nak buat ibadah haji, ibadah korban ni kita sebut, hak paling besar ni kita sebut kemahuan kita, sejauh mana kita mahu memberikan yang terbaik. Berapa ramai orang sanggup dia pi tolong lapar-lapar-lapar tapi dia tak ambil apa. Contoh kan, berapa ramai. Pasal apa? Kita mesti mengharapkan sesuatu. Tak ada masalah pun kita nak mengharapkan sesuatu habuan balasan biasa. Sebab kita kan dalam bab beramal pun Allah Ta'ala janjikan habuan dan ganjaran. Tak ada masalah. Cuma salah dia bila kita letakkan kepentingan kita berbanding dengan orang lain. Sebab itu bila kita mengaji falsafah haji ni tuan puan, tengok sahabat-sahabat kita berwukuf semalam. Datuk sebut tadi, tak nampak beza menteri ke raja ke, semua sama kala putih. Tak ada beza. Sama maknanya apa? Bila pergi sana tu satu sama. Yang kedua apa? Tak ada perasaan pentingkan diri. Kan? Kita ni kalau beratuk dekat luar, waktu saya pergi haji 2019 Datuk, punya ramai kadang sejam nak masuk beli ayak saja. Ya, patung. Tu beratuk nak katanya. Dan kadang-kadang kita pula kena tolong kesian sikit pasal apa? Ada makcik-makcik tua leleh-leleh dah nak masuk beli ayak pasal apa? Terlalu lama sangat. Sebab itu kadang-kadang ikut hati pasal apa? Dia boleh potong queue. Tapi mengenangkan kita sedang buat ibadah haji, maka akhirnya perasaan tu hilang. Tu di tanah suci. Hak di tanah air ni kadang-kadang kita sebut sukar. Pasal apa? Sebab kita tak rasa kita sebut apa ni? Seolah-olah kita sedang beribadah kepada Allah SWT. Sebab orang kita ni kadang dia ingat hak baik-baik, nak jadi orang baik ni di tanah suci je. Pasal tu kita sebut orang nak pergi tanah suci ni, nak pi saja pun takut dah nak tengok cerita movie dalam kapal terbang pun takut. Pasal apa? Takut nanti tak nampak Kaabah Datuk. Ya, betul. Itu yang kadang-kadang kan turun nak tengok dulu, nak tengok apa dia Kaabah dulu. Kan sampai ada jemaah kita sebut baru ni. Turun kapal terbang. Nak pi haji tu tengok Hindustan atas. Jadi ni. Takut. Kapal terbang. Takut pasal apa? Takut ni macam inilah. Allah. Kita dulu duduk baca mastika. Ini kan Ustaz Fakhrul ni muka suka mastika contoh. Saya gila-gila. Gila-gila masya-Allah. Tu lain pula makam tu kan. Baik, kita sebut apa? Kan sampai ada jemaah yang turun teriak, "Ustaz, kami tak nampak Kaabah." Sudah. Lah, padahal Allah landing dekat Madinah. Lagu mana nak ada Kaabah dekat Madinah? Allah. Ini kita sebut Allah kadang-kadang kan. Faham? Sebab itu ini kita barah sebut. Bila pergi apa ni, bila berbicara tentang bab ibadah ni bukan di tanah suci je, Malaysia pun sama. Kita hak buat sini, kita hilangkan perasaan kita nak dengki ke orang, oh dia dapat hak bahagian tenderloin sedap, kita dapat apa bahagian lutut-lutut je. Lutut pun sedap apa? Kan Datuk lutut masak apa Datuk, kena tanya Datuk. WhatsApp guys, masak apa Datuk? WhatsApp guys. Apa masak ni? Masak apa lutut Datuk? Lutut dah masuk apa? Lutut kita tak makan lutut. Kita tak makan lutut. Datuk tak makan lutut Datuk.
patut. Hati. Oh, masya-Allah. Ah, tu kena buat khas slot lain pula makan-makan bersama Datuk tu kan. Ah, kita boleh buat macam-macam. Jadi nak sebut apa? Apa pasal kita nak pentingkan diri sendiri? Tak boleh beli ke? Boleh. Ya, kan? Cuma dia kadang-kadang ni hati kita. Mm-hmm. Sebab itu bila kita sampai kepada ibadah haji, balikkan hati kita ni niat ikhlas kerana Allah Taala biiznillah. Yang kita nak adalah keberkatan daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Mudah-mudahan. Cantik sekali. Cantik. Terima kasih ustazah. Ya. Itu dah dia dah pergi ke kemuncak dah ni. Ya, betul. Dan selepas ni kita nak dengar soalan penonton. Betul. Ha, penonton sembang eh. Sembang. Malam-malam raya ni banyak soalan juga depa nak tanya ni. Soalan social media ada. Ada, pun ada dan juga penonton-penonton di lokasi kita pun ada. Betul. Tapi kita nak ke Dhuyufur Rahman lagi sekali. Oh, special lah. Lagi sekali untuk kita nak dengar dia punya ucapan lah. Hey, malam raya. Raya. Jom kita saksikan. Dhuyufur Rahman, Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syed Hamada bin Syed Osman selaku Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji berlangsung dari Tanah Bumi Arafah, Tanah Suci Mekah, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam amnya dan kepada semua warga kerja tabung haji secara khususnya sama ada berada di tanah air maupun berada di tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam wa man wala. Saya Muhammad Fakhrul Rizwan bin Osman, pengurus ibadat unit bimbingan dan ziarah sektor Madinah. Alhamdulillah sekarang ini berada di bumi Arafah dan di kesempatan masa ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha khusus kepada keluarga isteri di tanah air, anak-anak, ibu ayah kan, mak abah, mama ayah dan juga adik-beradik yang lain. Kullu am wa antum bi khair insya-Allah. Dan sedikit perkongsian berkaitan dengan Aidil Adha ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitipkan di dalam Al-Quran dan melalui surah As-Saffat kisah pengorbanan Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan saat Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam menginjak ke usia remaja dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Lalu apabila perintah itu telah pun diterima oleh Nabi Ibrahim dan bertanya kepada anaknya, maka kedua-duanya menunjukkan ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah seperti mana yang diperintahkan, engkau akan dapati aku dari kalangan orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Yusuf Bakri ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada ibu bapa saya, Yusuf Bakri bin Muhammad dan Zuhairah binti Yusuf Ayudin yang berada di Kampung Nahoda, Batu Kif. Tidak lupa juga kepada saudara mara saya yang berada di Kuala Kangsar serta rakan-rakan ataupun mana-mana yang mengenali saya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Dari Kemah Kecemasan Arafah, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha bersama Santuni Dhuyufur Rahman. Dhuyufur Rahman, Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Okey, alhamdulillah. Itulah tadi Farah, Ustazah dan juga Datuk itu ucapan-ucapan hari raya daripada petugas haji, daripada pemimpin-pemimpin haji. Masya-Allah. Jadi mereka ni bertanggungjawab nak menguruskan, bukan senang. Dia pun pergi paling awal, balik paling last. Yeah. Jadi doakan agar dipermudahkan urusan petugas-petugas haji, khususnya tamu haji lah dan nak menguruskan memimpin jemaah, bukan senang tu. Macam-macam ragam tu Dengan cuaca lagi kan? Cuaca lagi. Lepas tu ni kan dah duk rindu nak balik raya lagi. Allah. Macam-macam ragam. Macam-macam. Jemaah lagi. Okey, baik Farah. Kita Ustaz Begat dah hilang ni. Itulah dia. Dia dah ke kawasan penonton hari ni. Ustaz Begat pasal Ustaz Begat, masya-Allah silakan. Okey, Ustaz Begat, kita nak cuba soalan-soalan penonton. Ada tak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia TV 1 dan di mana saja anda berada. Kita sekarang dalam segmen soalan daripada penonton. Saya kira di sebelah kiri saya sudah ada yang bersedia untuk nak tanya soalan. Silakan bangun. Boleh kenalkan nama dan daripada mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Muhammad Zulmi bin Zaini daripada
Ampang Pandai Indah. Masya-Allah. Malam ni memang raya kat sini ke macam mana? Tak ada kampung? InsyaAllah memang family pun dekat Ampang. Jadi saya bawa mak saya datang sini lah. Allah, bawa family datang sini tu. Oh, nak tengok Datuk Kazim dengan Ustazah Nazirah. Okey, soalannya silakan. Baik, soalan saya, sekiranya kita tidak mampu mengambil bahagian di dalam korban, tetapi kita berkongsi duit untuk mengambil satu bahagian di dalam korban, adakah pahala korban kita itu diterima ataupun tidak? Masya Allah, cantik sekali soalan. Cantik. Silakan. Abang buat korban tu ni? Belum Ustaz. Belum eh? InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih. Soalan ni juga mungkin untuk orang lain juga. Terima kasih, eh? Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Datuk, macam mana tu? Dia tak mampu baik. Tapi nak share tu bahagian. Ya, dia tak mampu. Tadi dia kata dia kumpul duit. Dia kumpul duit adik-adik dua-dua tiga orang, kumpul ambil satu bahagian. Main kut lah kot. Mungkinlah kan. Collect RM10, RM20, RM30, dapat RM800, cukup untuk satu bahagian. Mm-hmm. Jadi kena satu nama dia lah. Oh. Janganlah pula satu bahagian tu yang bagi Kak Som, Kak Sun RM20. Kak Nap. Jenuh Kak Sun, Kak Leha, Kak Nap, Kak Tipah semua masuk semua. Dia kena masuk seorang je. Maknanya yang dikira berkorban, dia lah. Ya. Tetapi yang duk share bagi duit kat dia, sedekah kat dia tu pun dapat juga. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dapat juga, tapi taklah dapat pahala macam mana yang dia korban tadi. Cuma dia kata, kalau dia ni hak korban tadi ni, kalaulah ada pahalaku korban ni, ya Allah sedekahlah juga untuk dia orang. Tetapi yang mana hak tolong dia cukupkan duit untuk dia buat satu bahagian tadi pun dapat pahala. Pahala bersedekah, pahala menyumbang pada dia. Tapi dia yang bagi nama untuk korban tadi, pahala korban insyaAllah untuk dia lah. InsyaAllah. Mungkin ni turn dia punya dapat kut kot kan. Main kut lah tu. Dia bukan kutu kan? Kutu. Dia orang kedah sebut kut kan? Saya pun tak tahu. Tapi nak ceritanya, bersedekah tu pun kan. Pahala juga. Pahala juga awal hijrah ni kan. Masya Allah. Terima kasih Datuk. Okey, kita nak ke soalan seterusnya. Untuk Ustaz Megat, ada soalan yang kedua? Silakan. Terima banyak Datuk. Datuk, jawapan yang keduanya mungkin daripada Muslimat pula. Siapakah gerangannya dan daripada mana? Saya Nurhayati Daud daripada Pusat Pendidikan Arawaka Ipoh. Anak murid Ustaz. Oh, dia boleh dia tanya kat sana tapi nak tanya dalam TV. Okey, baik. Terima kasih banyak, Cik. Okey, soalannya. Ustaz, kalau ibu, saya nak tanya Ustaz lah. Boleh. Ustaz ke Ustazah? Ustazah pun boleh, Ustaz pun boleh. Mana-mana. Okey. Jangan tanya saya aja. Okey. Kalau ibu kita dah buat korban, perlukah kita dituntut membuat sekali untuk korbannya? Okey. Perlukah kita dituntut? Kita dituntut dah. Kalau orang lain dah buat korban, kita dituntut dah. Macam tu? Okay. Mak dia dah buat korban. Mak dah buat korban. Okay. Baik. Okey. Okey, silakan. Tak maaf, malam raya ni pekak sikit. Tak dengar. Okey, Ustazah jawab. Okay, Ustazah boleh? Jawab. Boleh, Alhamdulillah. Silakan. Okay, baik. Datuk bawa kabel lah ni. Jadi saya tarik satu dulu kabel Datuk. Baik. Ramai berapa bah Datuk? Satu bah. Patutlah Datuk tengok. Alhamdulillah. Dia punya apa? Tu dia panggil apa ni? Apa ni? Hutang baju ke mana? Hutang baju. Ya. Tengok hutang baju bukan main bersinak-sinak tu. Tak, depa tengok hutang baju saya. Sebab tiga hak bawah ni besar, atas ni kecil. Saya nak tanya tapi takut kecil hati. Style. Pasal guys. Ini parah ni Datuk. Ya, saya dah kata. Baik. Kita sebut begini. Saya jawab secara ringkas dan secara mudahlah. Baik, pertamanya kita sebut, kalau mak ayah kita dah buat korban kat kita, maka adakah kita dituntut untuk buat lagi ibadah korban? Maka kita kena faham kepada asas ibadah korban itu sendiri. Kita sebut kalau dalam kitab fiqah dia panggil sunat muakkad, sunat yang dituntut. Maknanya apa? Walaupun kita dah buat, kita buat untuk diri kita sendiri pun. Tahun depan ada rezeki, ada duit lebih, buat. Cuma persoalan dia apa tuan-tuan dan puan? Tadi nak jawab soalan tadi, maknanya kita dituntut lagi tak? Dituntut. Pasal apa? Kalau kita berkemampuan, ada kemampuan ekonomi, buat. Cuma yang lebih besar lagi Datuk kan, daripada kita sebut tentang membuat korban ni adalah kemahuan. Ada orang dia kata saya tak mampu. Tak mampulah nak buat keluar RM850 satu bahagian, tak mampu. Kita sebut tiap-tiap tahun raya korban akan datang, yang lebih besar daripada mampu adalah menguruskan kemampuan. Kalau kita tahu nak bawa keluar sekali RM850 rasa berat, maka kenapa tidak kita menguruskan kemampuan? Habis saja bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram, kita menyimpan siap-siap. Sebulan RM80. Sekarang canggih dah Datuk, betul tak? Betul. Sekarang Maybank ke, Bank Islam ke, semua bank, kita boleh buat auto deduction. Tiap-tiap bulan potong, dapat gaji je potong RM80. Setahun kita dapat RM960. Kan ke satu
kebahagiaan. Jadi taklah terasa beban. Kan berbanding dengan kita tiba-tiba ha nak gagau mana lepas betul, katus tengah. Kecuali datuk, datuk dia lain, dia level tengok biji apa ni butang baju pun kita tahu dah mampu lebih daripada ni datuk kan. Amin. Malam yang baik, hari yang baik ni amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah kita doa amin insya-Allah mudah-mudahan barakah. Tempahlah kot tepi ni sikit. Amin. Allahuakbar. Baik. Yang penting kemahuan kita untuk menguruskan kemampuan. Baik. Masya-Allah. Dia macam bab haji jugalah. Ya. Allah memandang kita walaupun kita tak mampu tapi Allah pandang kesungguhan kita ke arah Tuhan. Usaha dulu kan. Okey Farah, jom di medsos ada soalan tak? Banyak soalan. Okay. Jadi kita pilih satu yang terbaik insya-Allah malam ini. Silakan soalannya. Soalan di medsos kita Salam Baitullah. Okey, beri komen lah, kepada ustazah dan juga ustaz, kalau buat korban perlu ke kita tengok haiwan tersebut masa sembelihan? Datuk itu jawab. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh anak-anaknya Siti Fatimah untuk pergi menyaksikan ibadah korban, sunat. Sunat kepada orang yang melaksanakan ibadah korban menyaksikan ibadah dia atau binatang korban dia disembelih. Kalau dia boleh lah, sebab ada yang buat di luar negara. Ya, bila kita kata kena pergi ya jenuhlah, dia buat di Nigeria tu. Buatnya 300.5, tambang saja 8000. Macam mana cerita? Jadi itu parah juga tu. Jadi akak-akak, abang-abang yang nak buat korban besok, adik-adik semua pergi tengok. Pergi sekali tengok macam mana sebelum darah tu tumpah. Darah tu jatuh atas tempat tanah tu pun Allah dah ampunkan dosa kita. Allah dah bagi kebaikan pada kita dah. Tengok bulu binatang tu, setiap bulu binatang tu ya Allah menaikkan kita punya kebaikan, menghapuskan kejahatan pada kita, dosa-dosa kita mudah-mudahan. Jadi pergilah tengok, sebab kadang-kadang ada orang kata tak sanggup. Tak sanggup ustaz. Tapi bila masak rendang tok sanggup pula makan. Dia dulu. No ni. Allahuakbar. Jadi ambillah kebaikan, ada kebaikan menyaksikan penyembelihan korban. Masya-Allah tabarakallah. Okey, lagi satu boleh. Satu lagi alhamdulillah. Banyak soalannya ya. Jadi kita pilih yang terbaik insya-Allah. Okey. Soalannya adalah Assalamualaikum. Assalam. Apakah panduan sebenar kalau kita ingin korban tapi niat untuk si mati? Ada sumber kata boleh dan ada kata tak digalakkan. Mana cara yang paling baik sekali? Baik. Kepada yang berbagi ustazah mungkin. Okay, ya. Datuk termenung macam nak jawab aje Datuk. Saya nak dengar jawapan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu taala. Bila kita sebut tadi tentang isu dia berkorban untuk si mati. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni tuan-tuan puan, kita boleh rujuk banyak kitab, masalahnya kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Dalam kitab Fiqhul Manhaji, dia sebut bila berbahas tentang masalah berkorban bagi orang yang sudah pun meninggal dunia. Okay. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni dia sebut tidak harus pun berkorban untuk orang yang dah meninggal dunia. Saya berkorban ni untuk orang yang hidup kecuali diwasiatkan. Ni ayah ni tak tahu berapa lama boleh hidup. Nanti kalau apa-apa ambil duit ayah ni buat korban untuk ayah. Hak tu boleh. So diwasiat. Tetapi kadang anak ni kan kita ni nak buat juga korban pasal apa dulu ayah tak dan buat. Jadi mai perasaan seorang anak ni tuan-tuan puan kadang-kadang dia nak buat korban. Maka bagaimana cara dalam mazhab Syafi'i ajak? Boleh kita yang pergi jadi peserta korban, tapi pahalanya itu kita sebut kita buat ibadah korban tadi niat kepada si mati. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, mak aku dah mati dah. Afa atasaddaqu anha? Boleh tak aku sedekah bagi pihak dia? Nabi kata tasaddaq, sedekahlah. Masya-Allah. Mana kata apa? Boleh kita niat sedekah bagi pihak si mati. Dapat juga insya-Allah mudah-mudahan. Itu antara jariah dah. Okey. Boleh. Puas hati ya. Kita ingat 2 jam boleh lama no, untuk sembang soalan penutup. Nak habis ke? Nak habis je. Tak rasa kan? Tak rasa. Tambah yang tidur lagi tak rasa. Tak cakap tak rasa. Hak menuntut. Yang tidur lagi tak rasa. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita akan ada lagi segmen kesimpulan bersama dengan para penonton, dengan tetamu-tamu kita juga. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga kepada Ustazah Nazira. Dan selepas ni kita akan ada lagi satu qasidah. Abang-abang qasidah kita tengah tunggu. Jom kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Salam Baitullah 2024. Kemuncak ibadah. Satu Ibrah. InsyaAllah.
minyak zaitun organik Olivi. Dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun, menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasihan berganda, semangat bertenaga, Olivi bertata, terbalik raja. Sida Restoran and Catering menyerikan majlis anda dengan perkhidmatan catering bermutu tinggi pada harga berpatutan dengan sajian hidangan yang pastinya menepati cita rasa semua. Untuk tempahan, sila hubungi 013-388-9018. Sida Restoran and Catering, selera sepanjang zaman. Baik, alhamdulillah, kembali lagi dalam Salam Baitullah 2024 Kemuncak Ibadah Satu Ibrah yang direalisasikan oleh Olive House, direalisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House dan juga Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Yang pastinya kepada KRS Travels yang berhad, terima kasih kami ucapkan. Mulakan ibadah haji dan umrah pertama anda bersama dengan kami. Kepuasan anda, matlamat kami. Dan sudah tentunya terima kasih juga kepada Mahabbatin Travel and Tours atas tajaan Rehlah Haramain. Betul, dan juga terima kasih kepada KRS Travel untuk kabar haji. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Barakah Haji Pahang untuk Duyuful Rahman. Ya, dan juga terima kasih sangat-sangat kepada Ella Furniture atas tajaan set Rehlah Salamatullah sekali lagi. Dan juga kepada Sida Catering Services Selera Berhad untuk tajaan makanan. Apa tagline dia? Selera sepanjang zaman. Terima kasih banyak juga kepada semua penonton-penonton yang menonton kami di TV1, di RTM Klik, di saluran berita RTM dan juga di National FM. Dan Farah, untuk rakan-rakan strategik kita. Memang ramai sangat. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada mereka yang menjadi rakan strategik kita. Mardia Hotel and Suites, Royal Chulan Kuala Lumpur, Saudagar Aiman DNS Kacang Putih dan juga Tish Shas Food. Terima kasih semuanya. Ya, tak dilupakan juga kepada penaja lokasi kita. Ya. Masjid Putrajaya dan juga semua penonton-penonton yang hadir pada hari ini. Tepukan yang gemuruh kepada semua yang hadir untuk memeriahkan Salam Baitullah edisi Malam Raya. Malam Raya. Okey, kita juga nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada guru-guru kita. Ya. Fadil Ustazah Zimilas dan juga Ustazah Nazira atas pencerahan yang cukup hebat. Malam ni tak rasa 2 jam. Kan? Nak tambah masa lagi. Macam Datuk sebut yang tidur lagi tak rasa. Sudah-sudah dah nak habis ada kata kan. Okey, esok ada lagi kita ni? Ada balik lagi. Baru nak balik kampung. Belum lagi. Esok ada lagi 2 jam juga. Ya, 2 jam. Tapi sebelum tu kita nak saksikan terlebih dahulu, kita punya topik esok. Ya, soalan kuis. Dan juga soalan kuis dan juga siapakah tetamunya. Jom kita saksikan.
Masya Allah, tahniah kepada semua pemenang untuk kuis harian kita. Yes. Dan yang mana berdebar-debar dengan kuis terkumpul, teruskan kumpul. Esok malam terakhir, insya Allah. Ya, esok ada kata kunci. Ya. Betul. Nantikan kata kunci yang terakhir, yang kelima. Betul. Melengkapkan bagi sesama nak jawab soalan terkumpul. Betul. Okey, esok topik yang sangat penting dan merupakan hari yang terakhir untuk salam baik Allah. Nak habis dah. Nak habis dah. Di kampung dah, Ustaz. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong salam baik Allah untuk tahun 2024 ini. Esok boleh datang lagi ramai-ramai di Masjid Putra di Putrajaya ini. Betul. Untuk menyaksikan episod terakhir bertajuk Satu Ibrah. Kita lengkapkan kemuncak ibadah Satu Ibrah bersama dengan dua panel yang tak asing lagi. Ustaz Haryanto dan juga Ustaz Iqbal. InsyaAllah. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada kumpulan qasidah kita, Abang Amir Munawir, Abang Puan Amir, Abang Azan dan juga abang-abang UNSC dan marhaban, insyaAllah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang hadir dan juga penonton-penonton yang menonton kami di TV 1. Ya. Jom. Jumpa lagi esok, insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Di waktu yang sama, 2 jam. Ya. Dalam Salam Baitullah 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita selawat gaya. Mari.